Berikut hasil pertandingan 8 besar Yonex All England hari keempat, Jumat 15 Maret 2024, serta jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil All England hari keempat babak perempat final, Jumat 15 Maret 2024, sektor ganda campuran, ranking 4 dunia asal Cina, Feng Yanzi dan Huang Dongping, menang 2 game langsung atas ranking 8 dunia asal Hong Kong, Tang Chunman dan Si Ying Sun, dengan skor 21-15 dan 21-8. Sektor ganda campuran, ranking 19 dunia, Dejan Ferdinandsa dan Gloria Emmanuel Wijaya, kalah 2 game langsung atas ranking 1 dunia asal Cina, Zheng Siwei dan Huang Yakyong, dengan skor 11-21 dan 19-21. Sektor ganda putri, ranking 11 dunia asal Jepang, Rena Miyaura dan Ayako Sakuramoto, menang permainan 3 game atas ranking 15 dunia asal Malaysia, Tan Perli dan Tina A, dengan skor 11-21, 21-18, dan 21-18. Sektor ganda putri, ranking 5 dunia asal Jepang, Nami Matsuyama dan Chiharu Shida, lolos ke babak semifinal setelah ranking 14 dunia asal Thailand, Ben Yapa Aimsat dan Nutakan Aimsat, mundur karena cedera. Sektor tunggal putri, ranking 1 dunia asal Korea Selatan, An Seong, menang 2 game langsung atas ranking 8 dunia asal Cina, Han Yue, dengan skor 21-16 dan 21-19. Sektor tunggal putri, ranking 7 dunia, Gregoria Mariska Tunjung, kalah permainan 3 game atas ranking 4 dunia asal Jepang, Akane Yamaguchi, dengan skor 10-21, 22-20, dan 18-21. Berikut hasil pertandingan sektor lainnya. Jadwal sektor tunggal putra, ranking 5 dunia, Anthony Sinisuka Ginting akan menghadapi ranking 1 dunia asal Denmark, Victor Axelsen. Head-to-head pertemuan 4-13 untuk keunggulan Victor Axelsen. Jadwal sektor tunggal putra, ranking 9 dunia, Jonathan Christie akan menghadapi ranking 2 dunia asal Cina, Si Yuki. Head-to-head pertemuan 6 sama. Jadwal sektor ganda putra, ranking 7 dunia, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto akan menghadapi ranking 10 dunia asal Cina Taipei, Liang dan Wang Cilin. Head-to-head pertemuan 4-3 untuk keunggulan Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto. Jadwal sektor ganda putra, ranking 9 dunia, Muhammad Soibul Fikri dan Bagas Maulana akan menghadapi ranking 5 dunia asal Malaysia, Aaron Chia dan Sohuoyi. Head-to-head pertemuan 0-4 untuk keunggulan Aaron Chia dan Sohuoyi. Berikut drawing 8 besar Yonex All England tahun 2024. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Yonex All England tahun 2024. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.